Terus pas keluar gue denda 50 ribu. Oh iya bener, dia nelfon. Siapa yang nelfon? Enggak tuh langsung scan. Itu kali ya yang... Iya pak. Minasan, konnichiwa. Sekarang aku sama teman-teman lagi ada di Dufan. Tuh, lihat tuh. Tonton terus ya, Minasan. Ayo. Nana buruan dong. Yuki, lo bergabung sana. Ini sekarang kita ngantri masuk ke dalam. Tuh, tidak membawa hewan peliharaan, tidak diperkenankan membawa makanan minuman dalam kemasan. Tuh, Minasan, ketentuan rekreasi di Dufan. Ini security checkpoint. Terus maju terus. Ini masuk dan harus dipersiapkan tiketnya, Minasan. Ini si Ula yang beli tiketnya. Ya, disiapkan. Yes, kita sudah masuk, Minasan. Langsung ketemu sama ontang anting. Bocah berdua langsung mau masuk. Ya udah, kita ikutan ngantri. Ikutan langsung naik wahana pertama adalah ontang-anting.
Gak botong sih sembayar mah. Sekarang kita mau nyari toilet dulu. Toilet, toilet. Duh, kalau gue pusing abis main ontang anting. Kalau gue pusing abis main ontang anting. Apa? Oh, histeria. Histeria anak kecil. Ini baling-baling. Keminasan lihat gak? Histeria anak kecil. Histeria mini. Itu buat bocah-bocah. Iya, ini buat bocah. Tapi ada orang dewasa juga tuh yang naik. Aduh, toilet. Kita mau minasan toiletnya. Toiletnya kayak yang tau gak lo, Super Mario. Rumah jamur. Cakep. Lihat dong si Ula foto di mobil mini. Nih kameramen sama fotografer kita juga minasan, si Lupit. Iya. Yeah. Gaya Bu. Banana minta foto. Oke, kita foto ya minasan. Lucu kali ya? Iya, benar-benar foto ya. Lagi foto ya? Enggak, lagi video. Baru naik satu wahana minasan langsung duduk lagi, langsung jajan tuh, lihat tuh. Sama orang tua yuk. Berapa harga es jeruknya? 22. Harga teh botol? 10. Hampir 20 ribu, ternyata air mineral 5 ribu. Murah kok. Iya, nggak terlalu mahal berarti ya, nggak terlalu tembak. Ini karena pandemi. Iya. Oh, ini baling-baling yang baru ini. Tapi bocah iya, pada mau naik ya. Tapi bocah yang naik. Enggak, itu orang dewasa. Udah nak, naik nak, kita tungguin sini. Di? Ya kalau gini, makanya kenapa dia muntah kan tadi memaksakan gue bisa gitu kan, padahal hati nggak ini, jadinya begitu. Ini kora-kora dia kan, nggak ada yang mulai kora-kora ya. Aku mau ya teman paling kan gue bener aja. Gila, gue nggak mau naik kora-kora. Gila lo Herman. Enggak, itu bagi orang yang itu aja. Kalau gue iya miru banget, nggak tahu kan nggak sih kak. Kalau pas turun tuh iya, tiba-tiba iya, kayak gimana ya? Orang turun tuh kayak nyawa siapa lepas. Siapa ya yang hobi naik kura-kura? Ada kayak nyawa nenek Ingrid. Gua kalau ya? Ke Dufan itu gua naik kura-kura harus berkali-kali. Gila kata gua, nenek iya nenek gua Ingrid. Adem. Alhamdulillah ada minasan, kagak aduh enggak hujan, enggak mendung. Ini si Dito belum datang. Ini udah musola. Musola. Cakep ya.
suara juga nggak antri, lu mending sama. Iya benar. Jadi kita lihat nih. Ice Age-nya kata si Ula under maintenance. Kita coba aja lihat di atas ya Minasan. Di depan, atas depan. Bisa gue udah begah dulu. Bom bom kar. Siapa Minasan yang dulu masih kecil suka banget main bom bom kar? Aku dulu tuh masih bocah SD sama bokap. Minasan lihat di depan ada apa? Di depan ada apa? Ayo naik kora-kora yuk. Kora-kora, ayo. Terus siapa yang naik? Gue doang, berdua. Ya sana gue. Ada Sili Minasan. Silin. Rasa ini baru ya? Dulu enggak ada Silin kan di sini? Enggak tahu kata Yul si Uluk itu memang ada Silin kemarin. Kita sekarang mau naik kora-kora. Oh, ini kita dirinya harus di kotak. Ada lagi ya. Saudara taruh sini, Kak. Sudah kan? Satu kotak kuning satu orang ya. Mohon maaf. Mundur lagi, Bu. Maaf, Bu. Hai, ibunya mohon maaf. Taruh sini apa ya, mundurnya? Sampai kotak, Bu. Taruh sini. Ya. Ibunya di sini. Ibunya sini, Bu. Nah, jadi Minasan kita harus diri di tempat garis kotak-kotak kuning ini. Nggak boleh ngelewatin. Antri. Jadi berarti benar-benar ngikuti sesuai dengan protokol ya Minasan ya. Bagus sih. Kita jalan Minasan. Jangan berdirinya di kota kuning kembali ya. Jangan bahas kerjasamanya untuk berdirinya di kota kuning. Jangan. Gua terpisah. Ya, aku terpisah Minasan. Mbak Erma sama Mbak Nana ada di depan. Ya sutralah ya. Angkat tangannya Mbak Nana, Mbak Erma. Itu ada si Ula lagi nungguin. Kelihatan nggak Minasan? Nah, lagi nungguin si Ula. Mana si Ula, Fit? Angkatlah tangan Anda segera, karena sebentar lagi pengaman akan terkunci. Selamat berpetualang. Please put your hands up. The safety bar will... Ula!